Melihat permain Galifretas yang begitu moncer bersama PSIS Semarang di Liga 1 Indonesia, membuat klub-klub Indonesia mulai melirik pemain-pemain asal Timor Leste. Kali ini giliran PSM Makassar yang mendatangkan pemain dari negara tetangga Indonesia. Ia adalah João Pedro da Silva Freitas. João Pedro sebelumnya membela klub asal Cina Macau, Benfica de Macau. Ia merupakan pemain yang serba bisa, di mana ia bisa dipasang sebagai sayap kiri, gelandang kiri, maupun sayap kanan. Pemain kelahiran Baucau 24 Juni 1998 secara keseluruhan sudah membela 5 klub yang berbeda sepanjang karirnya. SLB Laulara Timor Leste, Ubon United Thailand, UITM Malaysia, Lalenok United Timor Leste, dan Benfica de Macau. João Pedro didatangkan oleh pelatih Bernardo Tavares untuk persiapan AFC Cup dan sudah terlihat pada sesi latihan bersama PSM Makassar di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa. Harga pasar pemain dengan tinggi badan 171 cm itu mencapai 1,30 miliar. Untuk saat ini, João Pedro masih berstatus pemain Benfica de Macau. Ia bergabung sejak awal Februari 2023. Benfica de Macau juga merupakan bekas klub yang pernah dilatih Bernardo Tavares pada 2018 silam.